Step 3. Please CF CF Kenvir CF YOW. Please ada. Wait. Aizen lo guys. Wah, katanya kalau Aizen ini 3 ya guys ya. Oke guys, hasil sihir. Oke, kali ini kita lanjut di game Bleach Brave Soul lagi ya guys. Jadi di video kali ini tuh ada update ya guys ya. Kemarin aku udah upload juga tuh reviewan dari updatean Kenvir Your Onward ya guys. Kita bakalan gacha di bannernya si Suhei yang bangkai ya guys ya. Nah ini dia ya guys ya, si Kone, Aura sama Suhei guys. Nah ini aku bakalan gacha guys, aku udah siapin orb juga. Dan ya mudah-mudahan kita dapat si Suheinya ya guys ya. Terus si Aura ini lumayan juga sih guys ya. Kemarin aku minta saran dari kalian, cuman kalian gak ada yang nyaran nih karakter paling bagus tuh siapa ya. Jadi aku bingung juga nih guys, karakter yang paling bagus sebenarnya siapa nih. Tapi aku pengen dapat si Suheinya ini, soalnya dia keren ya guys ya. Di Suhei keren, terus si Aura, Aura waifu ya guys. Udah waifu, udah gitu dia skillnya itu ada guard break guys. Nah ini guard break ini biasanya untuk PvE sih. Cuman dia itu kuning. Masalahnya kuning aku udah ada si Kisuke ya guys ya. Si Kisuke kan udah untuk PvE itu bagus banget sih guys. Nah masalahnya si Hikone nih. Hikone ini bagus apa enggak nih sebenarnya? Bingung aku guys. Dia warna merah kan. Terus soul trait-nya biasa aja sih ini. Terus attainable skill-nya nih, dia ada increase status element change against technique attribut Soul Reaper. Jadi kalau ada Soul Reaper yang warna biru tuh status element-nya dia increase guys, kata gitu ya. Kurang tahu juga sih guys gimana maksudnya. Nah ada yang jelasin kalau nullify melee resistant tuh, kan terkadang kalau kita main lawan PvE guys, itu bakalan ada musuh yang nggak bisa diserang pakai melee ya guys ya. Dia tuh harus diserang pakai rank. Nah kalau ada karakter yang begini, itu dia bisa nyerang guys jadinya. Biarpun ada melee resistant dia tembus ya guys ya. Berarti si Suhei ini bagus sih guys sebenarnya. Iya bagus-bagus. Mungkin untuk PvE nih. Dia kelebihannya untuk PvE guys. Kalau ungu sih Tokinada lah. Aku udah ada. Cuman Tokinada kan dia jarak ring ya guys ya. Kalau ini jaraknya melee kayaknya nih. Soalnya skillnya kan melee ini guys. Nullify melee resistant. Oke. Itu pembahasan sedikit ya guys. Aku udah ada 3000 orb. Bakalan kita gacha. Sebelum kita gacha nih, update-nya kita lihat-lihat apa-apa aja ya guys ya. Itu ada, sebentar guys, aku ambil hadiahnya ini dulu ya. Lumayan nih, apa? Lilin untuk, apa guys ya? Untuk hidup lagi. Di story ada yang baru ya guys. Di story ada yang baru. Itu kemarin udah dibilang juga sih sama notice-nya itu ya. Di sini guys. Nah ini ya. Bukan yang hard. Yang normal. Nah ini guys. Kenvir Your Onward yang ketujuh nih udah kebuka ya guys. Nanti aku mau cobain guys ya. Sebenarnya aku pingin bikin konten nih guys. Pengen aku ikuti ceritanya gitu. Cuman kalian mau atau enggak gitu. Takutnya kalian gak mau guys ngikutin cerita konten ini nih. Rasanya nanti gimana ya, kayak kurang menarik lah menurut kalian. Coba kalian kalau suka ya, bisa kalian kasih like aja guys. Kalian komen di bawah mau atau enggak aku ikuti jalan cerita di Bleach ini guys ya. Terus satu lagi guys, aku mau tanya ke kalian ini. Di sini kan kalau kemarin Sensei aku sempat buat story-storynya ya guys ya. Nah di sini kan kalau misalnya ini guys event itu kan ada Thousand Year Blood War ini storynya benar-benar bagus loh guys, aku suka ya. Cuman ini masih bersambung guys kayaknya ya. Kan kemarin udah ada prolog sama part 1 guys ya. Nah yang prolognya yang part 1 ini sampai chapter 43 nih. Ini terakhir si Ichigo itu mau nyerang si Yuachi itu kan, pemimpin dari Strand Ritter. Cuman dia kabur guys. Si Ichigo mau nyerang tetap, maksudnya nggak mau ngelepas si dia lah. Malah si Ichigonya kalah ya, putus tangannya guys. Eh bukan tangannya, pedangnya maksudnya. Nah udah gitu head captainnya itu si Wawa itu yang kakek-kakek putus tangan belah kirinya itu guys, itu kayaknya mati ya guys ya. Aku juga kurang tahu sih guys. Aku lihat di sini aku ikuti jalan ceritanya di yang gamenya ini nggak tahu guys ngikuti, kayaknya ngikuti dari kreator aslinya ya. Kayaknya memang dari cerita aslinya nih guys ya, komiknya gitu ya, komik atau apa sih, komik lah kali ya kalau kayak gini. Cuman dia ini per chapter guys, lain cerita dari cerita biasanya mungkin gitu ya guys. Nanti kalau ada chapter baru nih, mungkin bakalan aku buat konten ya guys. Kalian kita bahas sama-sama nih guys. Thousand Year Blood War nih. Soalnya keren loh guys. Apanya? Story-nya itu keren, aku suka ya. Terus, terakhir tuh ada Limited Time Quest. Balik lagi ke game ya guys. Itu hanya untuk pembahasan. Kalau kalian suka jalan cerita Bleach, ya mungkin kita bahas sama-sama ya guys ya. Nah, di sini ada untuk kalian farming ya. Karakter yang naik ya jelas 3 karakter nih. Sisanya aku nggak ada ya guys. Berarti kita harus dapat nih karakter-karakternya nih ya.
Dan hadiah-hadiahnya lumayan lumayan banyak sih guys di sini ya. Yang aku bahas kemarin juga sih ada orbs, terus dapat summon-summonan juga ya. Nah, ini maksimumnya sampai 3 juta guys, 3 juta poin ya. 3 juta poin itu udah dapat semua hadiahnya dan ininya guys. Sisanya tuh kalau kalian mau dapat Brave Soul summon tiket tuh harus par 1000 terus ya. Oke, mungkin itu aja update-annya guys. Sisanya kita bakalan gacha. Tapi kemarin tuh aku dapat ini guys ya, gacha bintang 5 dari hadiah ulang tahun. Terus tukarnya di sini. Di tanggal berapa ya dapat kemarin? Tanggal 29 kalau nggak salah sih guys. Terakhir dapat koinnya tuh. Nah, ini yang birthday medal exchange. Ini aku udah dapat 20, aku tukar dapat bintang 5 summon tiket. Nanti bakalan kita coba gacha ya guys ya. Lumayan sih itu bintang 5-nya, aku juga nggak tahu isinya apa-apaan ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke karakter. Kita lihat guys. Ini 3 karakter ya. Ini guys, nah kalian bisa lihat nih, Dilihat di info bisa nggak ya? Lihat-lihat karakter apa aja yang di dalam ini gitu. Kayaknya nggak bisa sih guys. Nah, nggak ada kan. Wah, nggak tahu lah guys ya, siapa aja karakter dalam ini. Nanti kita coba gacha aja lah. Dan kemarin yang ini aku alternate rebirth yang ketiga ini aku nggak gacha ya guys. Sama sekali nggak ada gacha nih. Aku nungguin ini soalnya aku buat votingan di YouTube aku, kalian banyak voting ini juga. Jadi ya udahlah, kita bakal nggak gacha di sini aja ya. Oke, sebelum kita gacha kayak biasa guys ya, kita coba aja lah nih. Test play dulu nih 3 karakter ini ya. Bankai Fushino Kojio Suhei. Dia keren ya guys ya karakternya. Udah gitu dia baik nih si Suhei ini, baik. Untuk skillnya dia penuh ke SP guys. Wah, fokus SP sama stamina ya. Attack gak pahala, sama defense juga gak pahala. Gak begitu maksudnya. Oke, kita coba aja ya guys ya. Gimana sih kira-kira nih karakter. Dia jarak dekat guys, kalian bisa lihat nih. Skill 1. Oke, skill 2. Lumayan lah ya. Skill 3. Oh, area. Ulti. Rantai guys. Wow, rantainya banyak men. Wah, gitu doang ya. Wah, itu kayaknya. Oh, dia ngasih ini guys. Nah, jadi musuh itu damage-nya reduce sampai tinggal 1 doang ya. Wah, mantap juga tuh apanya. Debuff-nya mantap juga, guys. Debuff dari ultinya sih mantap menurut aku. Oke lah kalau begitu. Kita coba yang lain ya. Nah, Ikone nih, Ikone. Ikone ini baik apa kagak ya karakternya, guys, ya? Di Can't Fear Your Own World nih. Dia apanya sih? Anak buahnya si Tokinada, guys. Tokinada setahu aku jahat ya, karakter jahat. Berarti dia ikut jahat juga, kan? Serem kali dia nih, guys. Sampai jadi hitam gitu badannya. Oh, jarak jauh. Aku lebih suka karakter jarak jauh sih guys, jujur aja. Nah, kenapa suka jarak jauh gitu karakternya. Oke, skill 2. Wah, keren juga tuh. Skill 3. Wah. Oke, ulti ya. Wah, gila sih. Wah, dia ini apa ya guys ya? Yandere-yandere gitu sih tingkahnya. Sosok baik gitu, sok apa? Sok ngegemesin rupanya. Jiwanya psikopat guys, ngebunuh orang aja kayaknya ya. Nah, ini ada si aura terakhir ya, waifu kita. Kita cobain ya. Aura, no affiliation. Ya, hampir sama semua sih mereka tadi. Cuman si Ikone nggak aku lihat guys. Kayaknya sama juga sih, dia penuh ke stamina, SP sama fokus. Jarak jauh juga sih kayaknya nih guys. Benar kan jarak jauh kan. Renget. Pukulannya sih agak lucu ya, agak kayak telat gitu. Skill 1. Oke, skill 2. Wah, mantap. Skill 3. Ultinya ya guys ya. Jebret. Kekuatannya air sama api tuh. Wah, gila meledak men. Oke lah. Oh, ngurangin apa juga guys. Ada debuff kayak si Suhei ya. Ada debuff kayak Suhei itu dari musuhnya kena begituan tadi aku lihat guys. Jadi reduce damage. Ya, nggak ada yang spesial-spesial banget sih guys aku lihat di sini ya. Cuman nih, Suhei nih karakternya yang banyak bilang bagus. Cuman ya, ada juga bilang nggak bagus sih guys ini karakter. Kedepan bakalan ada karakter yang lebih bagus lagi ya guys ya. Cuman ya sudahlah ya. Kita udah
Aku udah janji bakal gacha sini, ya udah kita mulai gacha aja langsung ya. Tapi sebelum gacha, ya kita gacha ini dulu lah. Bintang 5 summon tiket birthday edition, bisa dapat siapa kah di sini? Kita lihat aja guys. Siapa ya? Jebret. From the beginning. Nor the gods. Siapa nih? Boku mo kami sura mo. Wah, Aizen yang ijo kampret enggak? Wah, ini sih udah udah muak dapatnya, guys. Ya, sudahlah ya. Dapat dupenya banyak kali tuh. Dan kemarin tuh waktu aku main raid itu apa? Epic raid ya. Epic raid itu pas ngelawan yang very hard-nya itu kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah very hard atau pokoknya yang difficult yang tengah, itu rupanya pakai mod ya, guys. Makanya dia bisa damage-nya besar gitu ya. Wah, tapi dari kalian bilang itu nggak apa-apa sih kalau kita ketemu pakai mod. Itu hitungannya kayak cheat juga kali ya, guys ya. Pokoknya kayak gitulah ya. Kalau ketemu gitu kalian bilang nggak apa-apa sih, nggak masalah di akun kita ya. Selama nggak masalah di akun, aku is okay aja kan. Berarti enak juga farming kalau ada player yang begituan ya. Nah, akun dia nggak bermasalah tuh, guys ya. Kalau dia pakai mod gitu. Nggak tahu lah, guys ya. skip aja. Ampas, guys. Step pertama ampas. Oke lah. Lanjut step 2 ya. Sampai step berapa, Bang? Mungkin sampai step 10 ya, guys. Aku bakalan gacha nih. Cuman tunggu dulu. Dapat bintang garansi bintang 5-nya itu di step 6 kalau nggak salah sih, guys. Berarti harus sampai step 12 kah? Bentar, guys. Garansi bintang. Iya. Oh, step 5, guys. Berarti bisa lah ya sampai step 10 aja kali ya, guys ya. Iyalah, sampai step 10 aja. Ayolah, step 2 nih. Klap. 3 klap. Oke, nice. Ada. Oke, gitu dong. Kalau nggak ada bisa pusing kepala, guys ya. Aduh, siapa ini? Kayaknya bukan Suhei sih, guys. Wah, dapatnya si Jin lagi. Aduh, kenapa nggak karakter banner sih? Biar untuk sekalian eventnya ya kan, guys. Ya, sudah nggak apa-apa lah. Ada lagi kah? Wah, nggak ada kayaknya, guys. Wah, dapatnya arangkar semua itu. Oke lah, lanjut ya, guys. Lanjut. Gak usah lah, tumbal langsung aja. Ayo, step 3, please. CF Kenfir, CF YOW. Please, ada. Wait. Aizen lo, guys. Wah, katanya kalau Aizen ini 3 ya, guys ya. Wah gila. Oh, Kayen. Waduh, dapatnya kok kayak gini. Suhei-nya. Wah, ini dapat 3 sih, guys. Iya kan? Iya. Kalau Aizen 3, kalau yang siapa tuh 2, terus si apa 1 ya? Si Orihime. Wah, dapat 3, guys. 1 tadi udah ya. Berarti ada 2 lagi nih. Wah, gila. Wah. Apa nih? Cewek. Wah, Rukia. Waduh, mana karakter bannernya nih? Bleach. Klap. Waduh. Ini Suhei nih. Wah, bukan Tensa Jagetsu, guys. Waduh, parah. Wah, mana karakter bannernya? Ya ampun. Dapat 3 bukan karakter banner ya, guys. Wah, memang new semua sih, cuman wah, parah. Waduh, kacau, guys. Karakter bannernya nggak ada dikasih ya. Tensa Jagetsu yang dikasih. Rukia juga dikasih nih. Ini versi apa sih Rukianya? Petanduk satu gitu, guys. Lucu ya. Soul trade-nya jelek lagi. Wah, kayaknya itu Rukia yang pas jadi jahat ya, guys ya. Terus terakhir dapat siapa lagi nih? Merah ya, Kayen. Wah, parah dapatnya beginian semua, guys. Gak ada dapat karakter banner ya. Padahal udah ada Aizen kan. Wah, ampas, guys. Oke lah, kita lanjut ya. Wah, gila di step 3 tadi ya. Langsung dapat si Aizen, guys. Gila. Oke, step 3 nih, klap. Step 4 maksudnya. Wah, kayaknya hokinya udah habis sih, guys. Gak mungkin dapat lagi ya. Udah langsung dikasih gus kali 3 gitu kan. Oke, ini step 5 nih, garansi, guys ya. Ayolah, klap. Kasih bannernya lah. Aura atau Hikone atau si Suhei nih terutama. Wah, kirain dapat si Suhei tadi terakhir. Rupanya bukan ya. Waduh, klub sih suka bercanda, guys. Ayo, Suhei, please. Suhei.
Wah, suaranya garang banget. Siapa nih? Wah, Genryu Sai. Wah, mana karakter bannernya? Sumpah gak dapet, guys. Wah, wah, ampas. Wah, ampas. Wah, 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 parah, parah. Ah, sudahlah. Aduh. Genryu Sai itu dapatnya, guys. Yang warna hijau ya. Karakter bagus juga sih. Nggak tahu bagusnya untuk PvE atau PvP, guys. Kita cancel sekali, langsung kita gacha lagi ya. Sampai step 10 ya, guys. Wah, 3000 op. Farming sampai tolol. Masa nggak dapet karakter banner sih? Oh, 3, nice. Ayo, ada. Wah. Wah, ampas, guys. Biasanya 3 kupu-kupu gitu. Wah, memang sih kupu-kupu nggak pengaruh ya, guys. Dia lebih ke cahaya sama yang tadi tuh, kayak kalau dapet Aizen, nah itu tuh jaminan 3 ya, guys ya. Dua kali cancel lah, dua kali cancel. Nah, dua kali cancel nih ya, Klap, please. Jangan ampas lagi lah, Klap. Ayo, Klap, please. Wah, 3 lagi, guys. Ada, please. Nah, gitulah. Kalau ada 1 kan setidaknya ya lumayan lah ya. Wah, dapet gen... Ah, ampas, guys. Dapatnya Genryu Sai lagi. Ampun, mana karakter bannernya nih? Wah, parah ya. Wah, gila. Gak ada lagi sih, guys. Wah, gila sih. Wah, wah, gila, 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 gila. Dapatnya beginian terus, guys. Oke lah, kita tumbal-tumbalan satu aja kali ya. Satu aja, satu aja. Ya ampun. Oke, udah cukup ya. Please lah, please, 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 please. Yuk, please. Wah, habis op aku, guys, sumpah. Makin mahal ya gacanya. Ayolah nih, step 8 nih. Oh, 3, guys. Ayo, please, ada. Oke, ada. Oh, untung gak ada ya. Please, Suhei ya. Please. Huh? Ah, gila lah. Dupe sampai... Ah, gila lah, guys. Masa sampai 3P sih? Gila sih, Klap. Ah, gila, gila. Wah. Gak bisa berkata lagi aku, guys. Weh. Wah, ini juga udah dapet ya. Wah. Mana Suhei-nya? Astaga, parah, guys. Aduh, pusing palaku. Astaga. Lemas aku, guys, sumpah kalau kayak gini. Wah, kalau gini sih. Ah. Masa dapat banyak karakter? Nggak ada banner satupun sih. Aneh sih klub ini ya. Wih, ada, guys. Ada lagi, ada lagi. Please ya, please, 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 please. Nah, Ikone ya. Eh, bukan. Ya ampun. Kirain si Ikone. Suaranya kayak bocil soalnya, guys. Waduh. Wah, setidaknya satu gitu karakter banner. Atuh, klub, please. Wah, klub sih bener-bener dah. Wah, gila. Wah, parah klub, guys. Asli, 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 asli. Dah. Asli, guys, asli, asli, asli. Ini klub sih udah bener-bener, guys ya. Ini kita di troll, guys, namanya di troll. Sumpah, guys, ini di troll habis-habisan sih sama klub ya. Step 10 nih terakhir ya, guys ya. Op aku tinggal 800 dah. Ya, step 10 udah stop lah ya. Dapat nggak dapat ya sudah lah ya. Ayolah klub terakhir nih, satu karakter banner. Please. Nah, ini nih. Wah, ini kayaknya bukan sih, nah kan. Marah, guys ya. Wah, gila sih. Ah, sudahlah. Wah, dah. Weh, yeh, dapat, guys. Wah, akhirnya dapat juga ikone ya. Setidaknya ada satu dari tiga karakter banner ya, guys ya. Wah, tadi nggak sempat kedengeran namanya ya, guys ya. Wah, untung aja dapat ya, guys, di ujung ya. Wah, lumayan, lumayan, lumayan. Setidaknya ada satu lah ya, daripada nggak sama sekali kan. Wah, lumayan, 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 lumayan. Terakhir dapat juga ya, guys, karakter bannernya nih. Yah, lumayan lah ya. Dapat si Ikone, guys, Ikone. Nah, ini karakter bagus nggak aku build kira-kira ya, guys ya? Kurang tahu sih, guys, ini karakter bagus atau nggak. Tapi kalau si Suhei tadi kayaknya bakalan aku build sih, guys. Karena kan Suhei ini warna apa ya kalau nggak salah? Nah, dia ini warna ungu ya, lumayan nih. Udah gitu dia bisa
nullify melee resistant guys, itu bagus sih. Tapi nggak dapat guys, udah step 10 juga kan. Wah, op aku udah habis guys, tinggal 800. Aku bakalan save op untuk gacha di next banner, mana tau ada yang lebih bagus kan guys ya. Dan akhirnya kita dapat si Hikone ya guys. Tadi dapat Aizen, cuman ampas guys, nggak dapat karakter bannernya ya, 33. Wah parah sih. Nah ini cowok dapat banyak aku nih, warna merah nih. 2 sampai dupe. Udah gitu dapat si Genryusai 3 sampai guys. Parah nggak? Wah gila. Sampai 3 dapat, bayangkan aja. Terus dapat siapa lagi tadi ya? Siapa lagi yang dupe tadi? Gin ini ya, dapat 2 kalau nggak salah tuh. Ini. Ini bagus apa kagak nih karakter guys? Si Tensa Zangetsu nih. Wah, aku juga nggak tahu sih ini bagus apa enggak ya guys ya. Coklen, kalau tahu karakter yang bagus tadi aku gacha itu dapat, kalian komen aja di bawah ya guys ya. Siapa karakter yang bagus tadi ya, yang aku dapetin tadi? Setahu aku sih Ikone itu bagus juga sih guys. Ya, menurut aku aja sih. Tapi kalau mau build karakter merah rada malas aku guys. Sampai sekarang sih PvE aku yang bagus merah tuh si Shinji doang lah. Menurut aku ya yang bagus. Sisanya kurang tahu guys. Sudahlah ya, nggak dapat karakter. Bannernya si Suhei itu terutama nggak dapat guys. Suhei Bankai itu keren padahal. Malahan dapat si Ikone ya, si bocil. Ya nggak apa-apa lah, setidaknya dapat dari dapat satu dari tiga gitu maksudnya guys. Oke lah guys, mungkin segini aja untuk game Blade Brave Soul aku gacha. Sekalian jelasin tadi update-annya apa-apa aja ya. Dan satu lagi tadi aku request ke kalian, kalau kalian suka nengok story Blade, ya kalian komen aja, kasih like di video ini. Bakalan aku coba ngelanjuti story-nya nanti kalau ada Thousand Year Blood Warfare ya guys ya. Yang buat Thousand Year Blood War maksudnya, yang chapter 44 ya. Soalnya di chapter 43 tuh udah selesai tadi guys ya. Ya kalian kasih like aja lah pokoknya guys ya. Dan untuk kalian yang gacha, semoga bisa dapet Suhei Bankai ini guys. Soalnya karakternya keren ya. Gak tahu bagus apa kagak nih. Pokoknya keren lah guys, keren duluan. Nah, mudah-mudahan kalian bisa dapat ya guys ya. Dan mungkin segini ya video ya guys. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe kayak biasa. Dan jangan lupa cek videonya, nanti aku taruh di end video ya guys ya. Dan kita akan bertemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye-bye.